nih. Yang bener lu. Masuk nih gua. Gua dari tadi cuma kalian ngapain sih? Penuh utamamu. Gua war tiket. Indonesia versus Argentina. Sama dong, gua juga nih lagi war tiket Coldplay. Hah? Nih. Lewat itu mah. Kalian ngapain sih nih? Ini lagi war tiket Indonesia Argentina. Nitip dong. Nitip nitip lu. Oh, war sendiri. Tes dulu ah. Wah, ini sih. Wah, ini tinggal bayar nih. Kayaknya masuk nih. Dah. Kenapa ini? Ya. Hilang. Hilang. Hah, ngapain sih lo? Atas blower buat bersih ini ruangan. Turun listrik, orang lagi war juga. Ya orang ini dayanya kecil cuma 3.000. Wuh. Gede itu. Gede itu. Gede. Naikin lagi. Cabut cabut lang, ada nyala juga. Ah. Ini ngedrop ini internet gua. Ya. Elah, ini ngerestart lagi nih wifi ini. Tadi pacar udah mau bayar ya? Ntar lu. Guys, lagi sibuk nih nge-war. Gua mau tiket. Sempet-sempetnya lu ya. Sempet-sempetnya lu ya. Ini emang sistem ini coding. Lu mah kagak ngerti coding. Coding. Itu bukan coding, itu game bawa bapak lagi. Buat ngabisin waktu. Ngabisin waktu, jangan sembarangan ya. Habisin duit juga ini. Oh, iya. Eh, nge-war juga dong, Wen. Kali aja dapet. Kita bisa jual lebih mahal ntar. Susah emang ya? Lah, guys. Malah jadi calo, Pak Dika. Guys. Belum? Belum. Kalau belum, ngapain lu manggil-manggil? Iya, sorry. Ternyata belum, guys. Kita semangat doang. Aduh, kayaknya nggak dapet kursi. Yang ini dapet nih. Wah, masuk. Dapet apa tuh? 20 tiket konser Aldi Taher, mau. Wah! Kalau emang mau, gue beli 20. Lah, buat banyak nonton? Amat. Hah? Banyak buat nonton? Gue simpen aja kan, lumayan ngurang-ngurangin penonton. Biar kosong. Iya. Orang kan pengen nonton. Orang pengen nonton. Lu jangan kayak begitu. Udah, kalau gak mau jangan. Iya. Ah, takut tinggal bayar nih. Ah, Messi, kita ketemu. Ya Allah, Akbar. Raja. Lu ngapain sih rambut gue lagi nyatok juga. Pakai mati lampu, lu nyetel apaan? Ya. Lagi nyetel apa beneran? Ada juga kita yang kesel sama lu, kita lagi war tiket ngapain nyetok jam segini sih? Saya nggak nyatok. Lah itu yang tadi katakan. Lah ini buktinya nggak kecolok. Kalau kecolok baru saya lagi nyatok. Ya tadi lu nyatok. Tadi kan, kalau sekarang enggak. Iya. Cakapnya lu. Udah soal lagi pada ngapain sih ini? Ini war tiket Indonesia Argentina. Udah soal. Bola. Guys! Alhamdulillah gue dapet satu tiket Indonesia Argentina. Bener. Nih. Bener tuh. Tuh. Mau dong pas saya mau ketemu Ronaldo, Pak. Argentina. Temenan gak dia? Temenan. Nah udah saya mau ketemu. Kalau Argentina, Ronaldo bukan di Argentina. Yang Argentina tuh Kurniawan Julianto. Pada emosian, lagi pada bola. Dari handphone doang kita pakai device-nya banyak malah. Namanya rezeki mah udah dengar. Jual. Jualin ya, biar saya yang jualin. Hah? Mau naikin sejuta? Sejuta mah kurang. Lu naikin sejuta? Mau naikin sejuta. Ayo dah, standby gua. Kan naikin lu nya tiketnya. Ya enggak maksudnya tiketnya kan. Kenapa mesti begitu lu standby lu? Ya enggak maksudnya kan gua senang kalau dinaikin harga sejuta. Tapi enggak lah, gua pengen nonton. Gua demen banget sama nonton. Ya Allah. Tiket itu limited. Banyak. Hah? Kita pengen nonton juga, Dok. Ya. Itu mau satu tiketnya. Bisnisin. Gak mau apaan orang gua pengen nonton. Gua udah susah-susah. Kalau dikasih tahu sama yang tuaan gak ngerti. Lah tuaan dia. Iya, lahirnya duluan dia. Ya pak, udah sini biar saya jual, saya beli dah. Mau nonton. Saya beli lebih mahal dari mereka. Ah, enggak apa jual berapa? Gua itu udah lama banget nunggu Messi datang ke Indonesia buat nyetak spanduk. Nyetak gol. Penontonnya nyetak spanduk. Emang di sini lebih murah sih cetakan. Iya kan? Iya, lebih murah. Ah, tahu gitu aku bisa kita nyamperin aja dah. Terjadi sepi deh. Ngapain? Lu jangan sembarangan loh. Orang Argentina si Messi kerja di Sunan Giri. Apa gua enggak usah nonton Argentina kali ya? Nonton apa? Nonton yang lain aja. Nonton Higlik aja, nonton Higlik di YouTube. Highlight. Misalnya kan Higlik. Ya highlight bacanya. Highlight yang diancol. Highlight. Ya kan bacanya highlight. Ini gimana? Highlight. Panggil aku. Wen. Highlight, Wen. Orang dalam gitu enggak ada apa. Enggak ada. 20 juta saya bayar. Tinggi banget dong. Bayar ntar tahun depan.
Sekarang kasih saya. Jangan percaya sama dia, 7,5 lu aja enggak dibayar. Iya. 150.000. Udah, cukup, jangan diingetin. Ngomong-ngomong. Pak, ini mau enggak saya bujukin nih? Kalau mau. Tapi buat siapa? Kita kan juga pada pengen. Cariin jasip dah, Lang. Cariin jasip, Lang. Udah, iya, iya. Tanah gilang, padahal gue baru mau mesen loh. Dapat tuh gimana ini? Pak Komandan! Komandan! Pak Komandan! Saya dapat tiket. Kita enggak dapat, kemarin kita bete. Dapat. Dibuang lagi. Kayak keluar tiket, ditutupin. Takutnya kan masuk. Kertasnya dilempar. Tambahnya dibuang lagi. Ini justru ada penting di sini, Sur. Teman-teman, ini ada surat teror. Hah? Ini berbahaya sekali. Ini ada indikasi yang akan mengganggu pertandingan Indonesia dan Argentina. Hah? Ini teror dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Ini tugas kita untuk menanganinya. Jadi, kamu saya kasih tugas untuk mencari siapa peneror ini. Lah, gak bisa, Komandan. Bisa. Saya mau nonton ini, Indonesia Argentina, saya udah dapat tiketnya, gimana sih? Nah. Urungkan niatmu. Urungkan niatmu. Nah, kata gue juga buat gue. Udah. Ini lebih penting. Kalau di teror, pertandingan itu tidak jadi bertanding bagaimana? Iya. Oh, terornya di pertandingan itu, Komandan? Iya. Terus kita harus ngelakuin apa? Ini dia menggunakan berbagai macam bahasa. Saya gak ngerti bahasanya apa nih, tolong. Tapi saya mau nonton, Komandan. Wah, bahaya, guys. Kan terornya raging. Terror raging. Kita butuh bantuan para warga untuk urungan. Hah? Supaya... Bukan, ngapain? Bener kan kata saya? Cocok nih jadi Pak Kades. Cari orang yang jago bisa berbagai macam bahasa. Lah kan kita punya tahanan yang itu. Yang mana? Jago ahli bahasa itu. Yang menyusup. Ah! Dia. Apa? Ini dia. Andrea. Andrea ada di sel. Sel yang wanita yang di pojok sana. Kalau begitu kita negosiasi sama dia untuk bantu kita. Kalau dia bisa membantu kita, kita kasih dia keringanan dalam masa tahanannya. Ya, tapi lapor saya aja, Komandan. Nah, kamu. Kan dia orang Jawa nah, itu. Coba kamu. Saya aja yang ngomong. Kan bisa bahasa Sunda dia. Biasanya juga bisa. Saya aja yang ngomong. Kan dia juga bisa bahasa Mandarin. Sama bahasa India. Saya nggak bisa. Ngomongnya. Pak nawarin. Penting. Ya udah, kita coba negosiasi dengan dia. Yakin kita mau melibatkan dia. Masalahnya kan dia di tahanan. Juga, tahanan. Kalau misalnya kita dapat tugas, berarti Wendy nggak bisa nonton. Iya. Saya mau diapain dong? Jual ke saya dong, udah pasti. Tapi gue nggak bisa bahasa Mandarin sama India. Gak ada hubungannya. Ada hubungannya. Bodo amat. Ada lagi. Ketawa muter, kenapa lu depan macet muter lu? Ya terus gimana? Yaudah, lu cariin pembelinya deh ya. Oke, siap. Mau dijual berapa? Kan gue beli, kan gue belinya berapa? 4 juta. Oke, 2 juta setengah dong. Ya jangan, jual 6 juta aja. Lu ambil 1 juta. Oke. Kita bertugas lebih utama. Kalau gitu Andika, siap. Oke, siap. Bantu negosiasi ke Andrea. Gimana saya caranya pendekatannya, Komandan? Ya. Menurut Komandan pakai pendekatan apa? Gitu. Pakai pendekatan apa? Strategi apa? Kamu bisa bahasa Jawa. Ya. Berdeketin aja. Ojo nesu. Ojo nesu. Iya. Tapi tanyain dulu sama pusat. Kita bisa menjanjikan apa ke dia kalau dia berhasil bantu kita gitu loh. Apakah hukumannya akan dikurangi? Kita jangan berikan janji, tapi kita berikan bukti. Ya iya, buat negosiasi kan ada iming-iming gitu loh. Iming-iming kan ada di Bagito, tinggal ngomong. Iming-iming. Susah banget sih. Iming-iming aja, iming-iming. Ya capek. Ya, memang karena aku melewati gurun. Gurun itu kan panas. Dan kakiku lama-lama ketika berjalan terbakar perlahan-lahan. Oh, tersisa segini. Baik kalau gitu. Mohon maaf, kami dari rumah sakit ingin betul. Membawa pasien. Salah satu pasien. Berhubung Andrea ini kan rada-rada bule. Ya. Ini maaf-maaf nih, bahasa Inggris gue kan di sekolah dulu 9. Jadi kayaknya gue minta bantuan lu nih. Katanya mah 9. Lah temen gue mah 90, gue mah 9. Juga, bro. Iya. Excuse me, ma'am. Yes. Would you come to out from the jail? Please. I think you mean, would you like to out from this prison? Yeah. You know what I mean. Yes, yes, yes. Okay. Then you can enjoy our meal. This is
Anes cake. Jujur, cucur. Anes cake. Cucur, ya. This is arm wrestling cake. Pancong. Ya. Enjoy your meal. Ya, wis mangan turung. Wis mangan turung. Nggih, dereng. Ya, monggo dimangan. Monggo. Tea Thai yang mana? This? Oh, Thai tea. Bukan tea Thai, Thai tea. Sekarang waktunya kamu negosiasi dengan dia. Oke. Andrea, duduk, Andrea. Aku tuh tadi itu baru ngeliat-ngeliat profilmu. Yalah. Ternyata kamu tuh asli namanya itu Bunga Ananda tuh. Jee. Loh, tapi lo ketarik. Gak ada Andre-Andreanya, terus Andreanya dari mana? Aku musir-musir aku. Oh iya. Andreanya dari mana? Andreanya itu loh dari mana? Itu kan Bunga Ananda itu kan ya jeneng awet cilik lah. Oh, jenengmu cilik mbiyen to. Lah tapi aku kan dek kanca Londo kan akeh. Nah, kanca Londo aku kene kon nyeluk bungai ra iso. Oh, ra iso. Terus nyeluke sapa? Andrea kuwi. Apa yang ngundang Ananda? Ananda meleset tekan Andrea. Adika. Aku suka dengan dia. Tanya apakah dia masih single? Bilang aku ini pengusaha karet sempak. Aku coba usahakan, Komandan. Ya. Tapi setauku dia memang agak jual mahal. Tidak apa-apa. Perempuan itu kan cinak-cinak merpati. Iya. Tapi apakah Komandan bisa mengeluarkan yang lebih banyak? Gampang. Aku punya celengan babi. Aku akan coba usahakan. Pendekatannya pelan-pelan saja. Andrea. Dalam. Apakah posisi hatimu kosong saat ini? Kalau kosong kenapa? Kalaupun ada isinya kenapa? Kalau kosong aku ingin mengenalkan dengan saudagar dari negeri seberang. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses. Siapa tahu bisa cocok denganmu. Tolong Demang, jangan bawa anak saya Demang. Tolong. Tenang saja. Jangan bawa ini anak saya satu-satunya Demang. Saya hanya seorang petani Demang. Ingat. Pak. Kamu punya hutang dengan... Bentar. Jadi hanya dengan cara ini kamu membayar. Demang, tolong. Mengerti? Bentar, Pak. Jangan dibawa. Pak, saya anak Bapak ya? Iya. Kapan bikin kakaknya, Pak? Andika. Bapak masih kecil. Musnahkan transformer itu. Transformer. Ini loh. Maksudku, ono pengusaha sukses. Sing arep njaluk tolong awakmu. Njaluk tolong apa? Aku tuh tidak memandang harta. Jadi kalau mau dikasih laki-laki sekaya apapun, kalau itu bukan kamu, aku nggak bisa. Kisana, ada yang bisa aku bantu? Bolehkah saya bertanya, kenapa tiba-tiba saya disuruh masuk bawa payung? Saya mendengar dari kejauhan ada warga yang sedang ditindas. Dan saya sebagai pendekar payung ajaib. Pendekar, anak saya ingin diambil oleh dia. Jujur saja. Iya. Saya malu sebenarnya. Tapi akan saya ikuti skenario ini. Ya. Saya paling tidak bisa ada orang tertindas. Mohon maaf. Saya cuma menjalankan tugas. Ada yang menyuruh saya. Siapa yang menyuruhmu? Orang ini. Engkau lagi. Kau kenal siapa aku? Pendekar. Kamu lagi. Selalu berbuat onar. Kemarin suling mas. Lalu pendekar kaki pendek. Sekarang pendekar payung aja. Kapan saya ngaku? Anda barusan ngatain saya itu ya. Gak ada pendekar berkaki pendek. Tonton episode-nya, saya juga nonton itu. Gak ada pendekar kaki pendek. Saya sedang ada urusan dengan wanita ini. Kamu merasa terzolimi? Kalau merasa terzolimi sih, sebenarnya iya.
Jangan kau keluarkan itu di sini. Serang dia pendekar. Serang. Wah. Wow. Lawan dia pendekar. Wendy. Ini kita cuman pura-pura doang ya. Supaya mengelabui dia. Jangan beneran lu jadi pendekar. Sebenarnya pura-pura. Kita pura-pura supaya dia mau berterus terang kepada kita. Oke, oke. Dia pikir saya berpura-pura. Kamu tenang saja. Selama masih ada saya, semua masalah kamu akan beres. Tangan lu kelipat. Tangan lu kelipat sendiri. Papa terlalu bersemangat. Siap. Tolong kasih tahu. Jangan pada nungguin saya lah. Koning semua. Kayak nungguin saya ngeluarin sesuatu gitu. Menantikan, semua iya. Menantikan pendekar. Betul, tapi kan bebannya di saya ini. Ya, paham ya? Paham. Jadi saya pamit dulu kalau begitu. Silakan. Jangan sampai saya mendengar ada teriakan-teriakan ketidakadilan di dunia ini. Bapak katanya mau bantuin apakah saya, Pak. Apakah tidak hendaknya Anda menginap? Kebetulan ini sudah malam. Ah, betul. Ada satu. Ada satu kamar kosong, pendekar. Ada satu kamar kosong? Iya. Ada. Baiklah. Aku sudah berjalan puluhan ribu kilo untuk sampai ke titik ini. Dan aku... Pantas kakimu pendek. Kamu sudah berjalan jauh. Iya, capek. Iya, memang. Kekikis. Karena aku melewati gurun. Gurun itu kan panas. Iya. Dan kakiku lama-lama ketika berjalan terbakar perlahan-lahan. Oh, tersisa segini. Baik kalau gitu. Mohon maaf, kami dari rumah sakit ingin betul membawa pasien. Salah satu pasien. Oh, apa pasiennya? Aduh. Katanya pendekar. Katanya pendekar. Aku adalah pendekar. Maaf ya Pak ya, kami tidak ingin. Aku pendekar. Oh, ini ada masalah yang harus aku selesaikan. Aku harus menginap di tempat ini. Aku sudah berjalan puluhan ribu kilometer. Tunggu aku Putri. Tunggu aku. Salah. Andrea tolong bantu kami karena ini adalah tugas negara. Ini loh, ono misi penting. Jadi komandan iki arep njaluk tolong. Ngoten. Awakmu iki kan iso basa akeh to. Jawa, Sunda, Jerman, Spanyol, Prancis, ngono. Tapi bahasa kalbumu yang aku enggak pernah paham. Wah. Aku iku loh, semenjak ketemu awakmu. Kalau lihat cewek lain itu ibarat iklan YouTube. Nggak, kok iklan YouTube? Yang lain tak skip. Oh. Ya kamu terus. Ngeten, ngeten. Ngeten. Jadi aku harap njaluk tolong. Yen misalnya awak menulungi. Engko komandan. Ya, apabila kita bisa bekerja sama. Pelenggang patah-patah nganap peboti. Body. Orang bersaudara. Iya, iya. Yeah. Cepo. Mah. Gelem ae. Mah. Loh. Agak kareba. Makassar itu bapak. Iya kan nama Manado deket ya. Kalau misalnya kamu bantu kita nanti hukumanmu dikurangi atau ya, bahkan bisa dibebaskan. Betul. Kamu nggak perlu lagi pakai gini. Betul, betul. Ada pakai baju ini. Iya pak, kesemutan saya ini mas sebenarnya. Nah, kamu disemutin soalnya kamu manis banget. Hanya kesemutan. Iya. Ngana tobelo, tobelo ngana. Menan, pakai bahasa yang lain lah. Iya biar dia ngerti. Iya iya iya. Bisa bahasa apa aja dia? Manado bisa kan? Dia itu Manado tadi saya. Kenapa baru dengar kita itu bahasa Manado? Siapa-siapa no kina bahada teko hara. Mari. Mau minum ke mana? Hah? Mau minum? Minta teko tadi? Iya, teko. Oh, beko. Baru itu kita udah dengar, Mar. Kita minta maaf dulu nih, Neh. Mar, dari ngoni semuanya ada yang bikin kita tertarik. Hah? Kenapa itu? Gak ada dari kalian semua yang bikin Andrea tertarik. Duh. Mana caranya? Sepertinya alot sekali dia. Semua bahasa sudah kita keluarkan, dia tidak mau juga. Tapi
hukuman saya bisa dikurangin ya? Bisa, saya akan kurangi. Masalahnya saya nggak mau, soalnya kalau saya keluar, aku nggak bisa lihat kamu lagi. Jangan kemakan rayuannya. Jangan kali. Fokus. Aduh, bagaimana ini caranya? Ayo tolonglah. Iya mbak, tolonglah. Nanti kalau misalnya kamu bantuin kita, ntar kita bisa jalan-jalan. Aku wis kawit cilik wis ajar mlaku ya, Mas. Lho, duk mlaku iku. Maksudnya mlaku-mlaku plesir-plesir. Ngapa? Aku tak ajak plesir. Lem ora? Ora. Duh. Maaf, saya bukan kaum traveling, saya kaum mager. Ini kita kalau gitu minta bantuan Surya dan Mandi deh. Iya. Saya panggil dah. Mereka punya kemampuan bahasa lain. Siapa tahu bisa bantu kita. Oke. Saya panggil dan saya panggil aja. Iya, okay. Usah muter-muter ya. Udah kalau gitu kita ke GBK dulu deh. Ketemu. Kamu ikut dengan kita ya. Kamu ikut dengan kita. Nah, dijak pesir tau. Nah. Kasih ya. Ayo. Monggo. Melaku-melaku tuh. Arep melaku karo aku apa karo D.E. Panjenengan. Kalau bisa dua kenapa harus satu? Monggo. Ya kalau bisa dua kenapa harus satu? Iya itu. Kita bertiga? Iya. Aku duluan. Wah. Oke. Saya udah kehabisan akal, tolong bantu negosiasi sama dia deh. Anda siapa? Masih aja lu. Kesel dia, kesel dia. Kan lu udah sembuh dari bawa ke rumah sakit tadi. Cek. Ya, A'a. Mie goreng dua. Pedas mau. Punten ya, Ma'ca. Ya kan ke penyelidikan, menyangkut nama baik negara ya teh. Cing atulah dibantu. Soalnya ya surat kaleng deui ya teh. Di Surya masih kebegitu. Kenapa? Kita kan cuma break istirahat riding. Mana kalengnya ada uwuh? Kenapa? Lu ngapain? Sini. Kebiasaan lu. Kenapa? Gak bisa nahan banget. Tahan. Kenapa? Lu ngapain? Ngobrol. Nego. Nego. Ya lu jangan main nego-nego aja, pikirin temen lu dong dua nih. Ayo baturan gak? Ya maksudnya ada temen gak yang ya. Kondisi ini? Iya. Gua juga ngerti. Punten ya macanya. Ya gak sih janjikan tina pusat teh. Bantuan kayak di peringan, iya na. Di penjara na. Kumahanya ah, aduh. Cing calik kala. Mual ah tahayang. Eh, kumaha tuh iteng lah mumpung teu aya orang di dieu teh. Abah, eta gimana? Tenanaon. Tiba-tiba tenanaon. Ieu soalna aya pengancaman deui euy. Bisi jadi raripuh urang-urang teh pan polisi urang teh. Cing atuh dibantu. Sabar aha eta. Hiji surat ancamana mahin hiji. Pengancam nah hiji, surat nah hiji. Ah. Iya, makanya itu. Ngelempengin orang pakai bahasa Sunda susah juga ya. The point banget. Untungnya, iya mah nyak. Ya. Dah, komandan orang mah rada-rada. Di gini. Acung jempol. Mun bisa, teteh nak. Miluan jeung orang pengamanan di dia gitu. Mending ali, jika kumaha sih, iya nak. Si pengancam nah teh, kan teteh bisa. Eta pengancamnya kasep tuh. Ya, meren ya, dak orang meren, ngecan. Meren melek, meren melek. Meren, meren. Gue pengen ngikut terlibat tuh ngomong yes. Ini. Bukan meren, meren. Meren. Jadi, nya komandannya, bis, ya, bis, ya. Bis ayah acan etana. Aduh. Jadi kumaha ya komandan, gimana daik si kampung juga dia. Kumaha ce? Ya tuh ce. Nu cicing kan moal. Nu cicing kan moal, iya ya, maksudnya diem-diem kan gak mungkin diem-diem ya. Sini aja. Gitu Pen. Maksudnya. Ini terakhir kesempatan dari lu. Lu aja deh. Ngantuk ya, Dan? Mayan. Mayan. Ngomong udah nyeret, Bang. Lu kan bisa bahasa Cina. Coba. Cek. Naon eta? Cina, Mandarin, Mandarin. Bahasa Cina. Mandarin. Emang di Bandung emang ada Chinese yang Bandung ada. 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 Di Bandung ada orang ada. Chinese. Ada. Bahasa Mandarin maksudnya. Si, tahu kok tadi ya. Si lo angsa sih. Kau tuh nak, si lo si tuh. Gak tiap gua Cina judi terus.
Okay. Iya. Orang mau, makanya. Orang mau nyelesain masalah judi lagi. Iya. Judi lagi. Oke. Okay. Tiap Cina judi. Heran lu. Gue enggak bener hidup gua judi mulu, judi mulu. Sino tahu ya lah. Oh. Sino ang saksi. Kailan darating ang mga saksi? Hah? Kailan darating ang mga saksi? Pangtong maranya. Dia bahasa Tagalog. Tagalognya. Wah, es krim, Pak. Popcorn. Oh. Kok kosong, Pak? Maaf, Pak. Yeah. Saya harus membawa pasien saya. Ya kan kita bingung ya. Orang lagi negosiasi, orang lagi ngobrol, tiba-tiba... Popcorn apa? Biar santai. Oh, supaya nggak tegang ngobrolnya. Nah, gitu dong. Kan bijinya. Ada bijinya. Udahnya jangan ke gua dong. Ya salah sendiri berdiri di situ. Eta budak menide duaan lain muhrimna. Eh atuh punten atuh ce, ieu. Ejaan ka bapana ye. Sok atuh. Naon atuh teh? Sok teu naon. Magrib di kebon rek naon sate. Cicing atuh teh. Nu jelmaan babaraha kieu. Ulah kita, tidak. Tidak ada dua arah, nak kata Harim. Pengen Harim, nak kata Teh. Karena si sase tanda nusan, bapak caran. Wah, Edi. Cici nggak tuh, Teh? A-a, Eta A-a, munik itu A-a. Eh. A, ribut. Eta naunan. Jeng, Abdi jeng di. Rek, naunan dua hari di sini. Kayak habis maghrib, ulang ke dia, Dei. Tinggali. Awas ya, bejakan ke batur ya. Eta. Bapak, kita saha. Saya harus bawa pasien. Belum. Komandan, silakan. Apa nih? Saya bawa saksi kunci yang tabrakan dengan peneror. Hah? Dia adalah OB di kawasan stadion. Oh, Mas OB di sini? Iya, Mas. Tapi bukan saya saksinya. Bukan. Saksinya siapa? Wah, saya juga nggak tahu siapa saksinya. Loh, bukan saya. Saya diajak-ajak aja nih sama mbaknya. Dia supir. Iya, saya supir. Saksi. Saya supir saksi. Oh, makanya dia bingung tadi. Iya. Saksi? Iya. Wah, bukan. Tapi saya tabrakan sama orang yang ada ngasih kertas di ruangan ini. Itu namanya saksi. Oh, itu saksi? Itu namanya saksi. Ya. Saya nggak tahu. Sok atuh lanjut. Nu beser. Cicing atuh. Nah ini komandan. Oh, Anda saksinya. Bagaimana kejadiannya ketika pada saat itu Anda tertabrak dengan dia? Saya. Anda jadi saksi ya? Iya, Pak. Coba kita reka adegan dulu. Nah, Anda lagi ngapain? Ini. Taruh dulu aja enggak apa-apa. Saya ingat momennya. Abang, mohon maaf, Bang, jatuh, Bang. Iya. Gimana? Momennya lagi gini. Oke. Okay. Lagi tidur. Ini sebelum saya berangkat kerja saya tidur. Enggak usah dibahas. Enggak usah dibahas. Langsung kita aja. Langsung ke adegan Anda tabrakan dengan saksi. Iya. Ya. Saya kira dari tidur sampai saya kira penting itunya. Ya, yang enggak langsung ke. Iya, iya. Jangan langsung dari rumah. Misalkan saya pelakunya. Ceritanya gimana? Ceritain. Nih, saya lagi bersih-bersih. Saya lagi bersih-bersih. Saya pelakunya. Iya. Terus saya tinggal keluar. Tinggal keluar. Saya tabrakan sama siapa? Saya tinggal keluar. Saya balik lagi. Terus ada kertas. Ada. Saya nggak tahu dari siapa. Saya ambil. Set. Terus saya bersih-bersih lagi. Pas saya jalan. Tak. Tabrakan? Iya. Terus saya biarin aja dia, Pak. Kenapa nggak dilihat dulu? Ciri-cirinya gimana? Kan biasanya kalau nabrak kan ngeliat. Waktu itu kamu dapat hadiah nggak? Wah, enggak. Tabrakan beruntung? Beruntung. Bukan. Saya nggak ngelihat karena saya takut. Saya kira dia bos di sini. Saya kan cuman OB jadi nggak. Pakai baju apa dia? Kok kamu takut? Dia pakai baju. Aduh. Pendekar. Apa yang membawamu kemari? Apakah Anda
punya tempat untuk menginap. Pengembara, pengembara. Pengembara. Pendekar. Pengembara itu jalan jauh. Iya, jalan jauh. Jelas dari penginapan. Tiba-tiba nggak lihat penampilannya udah pakai begini, pendekar begini. Wahai pengembara, kalau kau ingin menginap, tanyakan pada gadis desa ini. Ada apa, A? Dia adalah bunga pasir di kampung ini. Bunga desa. Bunga desa. Bunga desa. Bunga desa. Ada apa ini? Mungkin saya bisa membantu. Anda ingin mencari penginapan di sini? Betul. Cek di aplikasi. Kan ceritanya zaman-zaman aja. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Iya, iya. Terus ini balik lagi nih ke masalah ini. Ya udah selesai. Saksi. Kamu jangan kira orang takut, kamu kan dari Medan. Kok kamu takut? Ya, walaupun dari Medan takut lah. Apa? Masa aku gak boleh takut? Orang itu berbicara bahasa apa? Dia gak tahu aku, tapi apa ya dia bilangnya... bilang. Gini aja bang, apa yang kau dengar waktu itu? Hah? Orang Medan ya kau, Dek? Iya bang. Apanya buru? Hah? Gimana bang? Apa buru? Masa model begini Batak bang? Jadi, orang apa kau? Orang Aring bang. Kalau aku... Sampo Batak. Rambut tuh. Sampo deh. Kenapa panjang lu emeran? Aku ada dengar dia ngomong apa gitu ya. Dia pakai bahasa enggak bahasa Indonesia, bahasa asing gitu dia. Enggak tahu aku entah apa dibilangnya. Nah, biasanya kalau orang nabrak itu disuruh hati-hati biasanya. Biasanya. Hati-hati bahasa. Disuruh hati-hati. Nah, tapi kalau hati-hati tahu aku dia bilang hati-hati ini dia enggak hati-hati bilangnya. Ya, coba kalau pakai bahasa Inggris? Watch out. Kalau bahasa Tangsin. Bukan. Ranga. Bahasa Argentina? Kan. Bahasa Spanyol? Cuidado. Kayak gitu. Hah? Oh itu? Iya, cuidado katanya. Cuidado itu kayak gimana? Cuidado itu kayak gimana? Cuidado. Kue ape? Kue pancong? Cuidado itu gimana? Ya itu dia bilang cuidado. Saya kira, jualan kue nih. Iya, ternyata dia sambil gini, cuidado katanya. Oh, langsung pergi pak. Tapi bahasanya itu, cuidado katanya. Itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Itu bahasa Spanyol pak. Persis. Hah? Kenapa? Jadi saya berjalan kaki sudah sampai sini. Masih di sini. Pak tiba-tiba. Masih di situ aja. Kenapa pengembara? Masih di pengembara aja bocah. Pengembara jauh banget. Sampai Spanyol. Jalan-jalan sampai Spanyol bawa paspor lo. Berarti ini tugas kamu untuk belajar bahasa Spanyol. Karena kamu saya akan tugaskan ke lapangan. Untuk mengintai dari sana. Jangan komandan. Biarkan. Dia gak akan bisa. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan. Kok jadi saya lagi sih, Nan? Karena kamu yang paling bisa di sini. Mau kemana kau ke sana? Bentar. Gue baru tahu pengembara topi ada poninya. Mau hendak kemana kau ke sana? Aku ingin melanjutkan perjalananku. Kamu jalan sudah terlalu jauh. Aku ingin menjauhi orang-orang. Aku malu. Sepiren, tersyukur tiantin, mana? Miamo. Fernando Andis. Fernando Miamo Andis. Nama saya Andis. Keren nih pak, orang mana pak? Where do you live? Di kota yang temannya Bajut. Apa? Barcelona. 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 Jadi Miss Andrea akan ngajarin kita bahasa Spanyol ya? Iya, Teh. Terima kasih. Hah? Dia bisa bahasa Sunda juga. Oh, keren. Nah, ini bahasa dasar. Bentar. Kenapa, Bapak? Saya boleh istirahat dulu. Kenapa, oh. Emang? Saya lelah berjalan jauh. Jangan, oke, belajar. Jangan bikin saya bikin yang aneh. Ini gue jadi bingung, kayak gue tiba-tiba kayak ada dua kepribadian gitu. Dari siapa sih? Hah? Dari siapa? Kau tidak tahu siapa saya? Udah, gak usah tahu. Siapa sih dia, Ki? Saya pendekar gurun pasir. Lanjut. Oke, ini bahasa-bahasa dasarnya sih. Kalau misalnya kita ketemu orang Spanyol pertama kali ngomong halo, kita hola. Balik. Hola. 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 Hello. Ya sama baik, kan? Iya. Terus kalau lagi pagi-pagi nih ketemu orang, buenos dias. Selamat pagi. Kalau namanya Dias, kalau bukan? Iya.
Kalau namanya... Kan nggak mungkin bapak saya ganti Buenos Wendy. Lah itu Buenos Buenos itu selamat. Huh? Mana saya tahu, Pak. Belum saya tanya, coba ntar saya tanyain. Ih, bukan maksudnya itu Buenos, iya. Buenos Dias. Buenos itu selamat. Buenos Dias, Buenos itu selamat ya. Oh, Dias tuh pagi. Iya, oh, sama kayak ini. Kamu Buenos anak Pardes. Bapak Buenos. Bapak selamat. Buenos Tardes itu siang, selamat siang. Buenos Nachos, selamat malam. Sama-sama Dena ada. Dena ada, sama-sama. Loh, berarti sama. Tepangnya penyanyi selanjutnya, sama-sama. Bacanya Dena ada? Iya. Dena ada. Ada? Dena ada. Dena ada. Ada. Dena ada. Dena ada. Ada. Terus, ini ucapan yang paling berat. Apa? Adios. Selamat tinggal. Oh, adios selamat tinggal. Kan itu katanya ada dua, kok cuma satu adios doang? Kalau Buenas Nachos tuh selamat malam. Iya. Kalau selamat main, gak tahu kan? Apa itu, Pak? Buenas Tajos. Main Tajos. Selamat main Tajos. Ada aja. Kalau saya ketemu Pak Wendy berarti saya panggilnya Senor, Tuan. Ih, emang dia dandan, Senor. Senor. Bukan senior. Bacanya bukan senior berarti. Ya. Senior. Gimana bapak aja deh, senior. Senior. Kita yang benar ya, gimana? Senor atau seno? Gimana bapak aja deh? Eh, ini dia bisa nggak sih sebenarnya? Kok dia nggak yakin? Udah tunggu, kita tunggu aja diminum apa jam berapa ini? Senior. Ya senior. Senior. Senior, senyora sama senorita. Oh beda. Oh berarti selama ini senorita nona ya? Hmm. Ya udah, tapi dia udah punya anak ya? Iya. Tapi jatuhnya dia kayak bibi-bibi malah ya. Makanya, dia namanya senyorita, tapi bentukannya senyora. Oh ya nenek. Nyonya. Nyonya. Senyorita kan? Hasta luego. Hasta luego, sampai nanti. Ngatain tuh, hasta luego. Ini mainan di copot-copot tuh. Lego. Hasta luego. Yuk lu coba bujuk dia pakai bahasa Betawi ya. Iya coba. Berbagai macam bahasa udah enggak bisa. Gua lagi ngomong di pinggir sama dia. Tadi giliran gua di situ lu marah. Ngomong apa sama dia? Bujuk. Bujuk dia supaya mau ngebantuin kita. Oh, berarti bujuk Buneng. Bujuk. Yuk. Pok, ini kan kita mau ada kegiatan nih. Mau ada acara. Bisa support enggak bantuin gitu? Gua jadi apa nih? Mau dia kan? Mau. Empok cukup berdiri aja terus tangan begini-gini aja nih. Ondel-ondel. Ya udah pokoknya empok bantuin tim kita ya ini ya, tim bapak-bapak polisi. Enggak ah. Ngapa sih? Ya gitu amat, sombong amat lu. Iya. Harus mau. Itu kan penjahatnya Bader itu, kalau kata orang malah. Iya. Kita kudu bantu. Ayah kan enggak kenal. Ngomong Neng sama dia. Bapak ayah lagi. Ayah kan enggak kenal, Bang. Kalau kata cakep gitu. Iya. Cakep ini mah, kagak ada jelek-jeleknya udah. Serius? Iya. Bagenda, bagus banget. Hayuklah, ayo jabanin lah. Bagus. Nah. Botoh deh ini mah, botoh pokoknya. Iya. Pasti mau dah kalau gitu. Botoh apa? Botoh kaca, botoh beling? Botoh! Ntar gua kasih dah dua gobang mah. Dua gobangan? Dari zaman dulu. Dua gobangan, iya benar ada. Dua gobangan. Mau apa enggak? Abis kerja begitu ntar kita madang bareng-bareng, enak. Makan apa? Serah lu dah. Ya pokoknya mau dulu dah. Tapi bener ya, cakep iya, ya. Iya. Hayu dah. Nah, cakep banget dia udah mau berangkat ini. Nah, kita makan pepes ikan parto gimana? Kan. Pari. Ikan parto. Agak ada yang benerin ini. Berarti. Udah, deal ya. Deal deh. Iya tuh, mau udah tuh. Cakep. Alhamdulillah. Udah, yuk sikat. Udah belajar bahasa apa-apa, ujung-ujungnya Betawi juga. Iya. Repot banget, repot. Yaudah kalau begini lah, komandan. Komandan. Nah, datang lagi model begini. Ini gimana nih kasus ini? Ya, sini Andrea. Kita harus selesaiin kasus ini. Iya, harus benar-benar ya. Iya. Mumpung dianya mau. Iya. Kan dia susah banget diajaknya ini kan. Saya udah bilang. Karena ini kan membahayakan pertandingan. Harus sungguh nih Pak, serius. Tahu-tahu siapa penerornya. Kamu udah niat bantu. Ada apa ini?
biasa komandan, ini kita lagi ya, komandan jangan ngomong. Bercanda dong, ini serius. Saya enggak bercanda. Tuh, megang apa? Popcorn. Mau? Popcorn. Gimana sih? Tahu? Ya, aneh deh. Orang keluar. Ah. Bagaimana? Apakah sudah diajarin dia bahasanya? Loh, di mana pendekar yang tadi? Aku mulai... sudah kembali ke negaranya. Padahal aku ingin mengucapkan terima kasih. Wah. Tidak usah. Tadi dia sudah masuk, tapi kalian santai aja. Sudah belajar? Sudah. Bagaimana progresnya dia? Bagus? Pengamanan sudah bisa dilakukan. Alhamdulillah. Ternyata Ayu berhasil ngebujuk Andre, ya. Dengan... Andre, ya. Dengan bahasa Betawi. Hebat kamu, Ayu. Gak disangka, gak dinyana. Kamu ternyata bisa membuat dia luluh. Terima kasih banyak, Guru. Sudah mengajar saya dengan baik. Sama-sama. Kebetulan aku guru renang dia. Berarti, karena ini udah mau ngapain pertandingan, bisa ketemu Messi dong saya. Jaga di saya pertandingan. Iya. Ya, kamu dibebas tugaskan dan kamu bisa untuk nonton. Wah, keren kok nonton ini. Kan ini tuh enggak jaga. Iya. Ya, tapi kan sudah dibebas tugaskan. Jadi enggak jadi jaga? Tidak jadi jaga. Lah, nontonnya juga tiketnya udah enggak ada. Tiket, yuk. Masih ada kan? Enggak, tiket kan saya udah jual ke Gilang. Oh. Ya. Ya. Kan duitnya saya udah transfer ke Bapak. 6 juta kan disuruh jualnya. Laku berapa? Laku 15. Untung 9 juta dia. Hebat berarti. Iya keren. S3 marketing tuh. 15 juta. Iya. Dapat berapa? Saya transfer Bapak 6 juta. Kan Bapak maunya 6 juta. Saya kasih lebih enggak mau. Lah gitu dong konsepnya dong. Ya udah saya mau pidot saya. Ini dia. Penerornya. Kamu ternyata ya. Kamu niamos. Hola, siempre. Amigos. Argentina. Amigos. Makibau. Seperti sukun tentin mana? Mi amo Fernando Andiso. Fernando mi amo Andiso. Nama saya Andis. Keren nih Pak, orang mana Pak? Where do you live? Di kota yang temannya baju. Apa? Barcelona. 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 Temannya baju. Lucu dia nih. Disuruh siapa noh? Disuruh siapa Anda begini? Saya ngaku aja deh Pak, saya bukan orang bukan seorang Spanyol, saya benar Pak. Bukan orang Spanyol? Bukan. Orang Cimahi. Oh palsu. Palsu. Pecagang Pedati lu ya? Iya dekat kebun nanas dikit situ. Jadi ini pelakunya? Kenapa Anda memberikan ancam? Saya kesel Pak, saya nggak dapat tiket gara-gara Argentina tuh. Saya kesel Pak, gara-gara saya nggak dapat tiket. Jadi Anda minta dibatalkan. Saya gerangnya punya sih tuh. Berani sama cewek. Berani kamu. Yaudah. Udah, berarti dia sudah tertangkap. Dua tuh, Bu Ayu dua, katanya dia dua. Berarti dia sudah tertangkap. Tapi sudah saya pengen jaga tetap. Tidak bisa Wendy, sudah kamu sudah dibebas tugaskan. Iya. Nah, tiketnya udah dijual, saya nggak bisa nonton juga. Saya mau jaga, tetap jaga di situ supaya bisa nonton pertandingannya. Ya tapi tiketnya udah nggak ada, udah Pak. Gak udah nggak ada. Saya jual. Ya, sebagai petugas. Udah nggak bisa karena nggak ada penjagaan. Iya, udah nggak bisa. Kenapa? Bu Ayu masih muda. Halo, halo, halo. Kamu ngasih kode ya ke teman kamu ya? Enggak. Maju kamu. Kuman apa yang pantas dia terima kok? Apakah langsung kita... Bakar hidup ini! Bakar hidup ini! Kita kasih dia hukuman. Apa kira-kira nih? Drop! Drop! Oh marah-marah? Kok ngegas? Wendy, Wendy. Wendy, Wendy. Aduh Pak Sur, jangan bos saya. Ampun Pak. Kamu sama petugas berani ya? Enggak. Siapa bos kamu? Sebutin. Bos. Wendy. Wendy, Wendy. Bos kamu namanya Bos Wendy, kamu dia namanya yang menyuruh Wendy. Kamu melakukan hal seperti itu. Wah, roller coaster Pak.